akan diselenggarakan dengan ada. Bintang tujuh, dan tujuh tahun, tujuh tahun. Baik, terima kasih sudah menonton posisi pemain dan ini sudah dipertandingkan. Dan bagaimana masih rutin sama satu. Pengatakan sahur di sana, saya tahu tengah akan dikembali dari Jayani sekeras. Tapi salah, jangan salah sudah. Sekiranya kita akan diperjuangkan di rumpa keras. Pengalaman gol pertama untuk para taruna 1-0. Masih Nata Rosal. Tidak akan jadi ada. Nampaknya masih ada penyelamatan bola lagi. Sangat sekali. Penyelamatan bola kurang sempurna. Lagi-lagi poin kembali untuk para taruna. Masih antara kesal. Akan kembali berjaya di depan kembali.
dan saya yakin untuk sebuah Esa kembali bergeser.
kembali angkat di atas rutan jalan kapal terbaca mencokok sayang sekali sudah pasulah nampaknya pemain-pemain geser kali ini sehingga satu poin tertinggal kali ini 14-15. Ayo suarane sih suarane bayangkan akan digunakan rutan kembali terbaca nampaknya selamat dengar Nanda. Lupa kembali nantan siapa di sana? Apa yang terjadi? Luar biasa. Kayaknya ketemu. Poin di untuk kali tahunan 16-14. Toki ngocor lagi yang ngelak ya. Kembali akan diserang dari Mas Yani umpan kepada Yesa. Apa yang terjadi? Masih diamankan bola kedudukan dari jamaah terdekat. Gagal perangkalan sehingga perbedaan poin telah dilakukan oleh PSR 15-16. Satu poin tertinggal PSR. Reza Rosal. Pagi akan tinggi kembali saudara Tunyum. Masih sedikit awal kali ini. Sayang sekali. Setelah perangkatan cerah itu. Tambahkan poin tentunya untuk Tata Taruna 17-15. Angkat kembali sudah dari sana masih bisa dikawal. Umpan kembali kita dari sana Yun. Yun terpaksa dari Yun sentuhan bola dan kembali. Angkat digunakan. Sampai nampaknya keuntungan poin untuk lawan GSR 16-17. Satu poin tertinggal kali ini untuk GSR. Masih jeleknya kosong. Mohon kali akan dikembali nampak umpan di sana siapa di sana. Masih kacau. Sayang sekali penyelamatan bola yang kurang sempurna sehingga melayangkan dua poin untuk melawan kali ini memimpin Karang Taruna 18-16. Toto kali langsung baik umpan kembali saudara Cai lagi lagi poin bertambah untuk Karang Taruna 19-16. Kembali jalan umpan kembali saja Bekor terbaca lagi di selalu berbuat kita masuk ke tangan selamat terbuat di sini kembali kita umpan dari satu umpan dari nata berbuat apa tersebut dari kesalahan over di situ sehingga terjadi poin untuk GSR 17-19. Umpan tinggi di sana, siapa di sana? Apa yang terjadi? Masih bisa diumpan lagi Victor. Laki-laki yang terbaca. Jangan pernah kalau cerah. Naga. Saya sudah terjadi poin kembali untuk KSR. 18-19. Masih untuk masuk bola di sana. Siapa akan diberikan bola dan saja untuk bola angkat tinggi nata. Angkat kembali Arka. Mendapatkan keuntungan pas bola saya melihat keuntungan poin untuk Karang Taruna 20-18. Tenang masih tetap. Angkat tinggi kembali siapa di sana Petor kali ini. Masih bisa dibaca umpan di luar biasa 21-18. Masih memberi poin di sana 21-18.
memimpin Karang Taruna. Kalau itu lakukan di bagi Mabuah, Sergi dilakukan. Sangat sekali. Itulah untuk bisa tersebut menjadi perpindahan poin. 19-21. Nanda Gelosok. Langkah itu lah akan bisa campur pada pernyataan. Petacang di lagi poin untuk GSR 21, 1 poin tertinggal GSR. Bacaan turu. Kenapanya terkelantung saudara Paucan keluar poin tentunya untuk bawah 22-20. Poin tapi bisa terkelantung. Kembali, petaca Malaysia. Kembali, 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 kembali,